Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini di tengah kejatuhan indeks harga saham gabungan yang sudah berada di level 6.500-an. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih, Pak Yosep, sudah meluangkan waktu di IDEA Channel. Tampaknya kita indeks harga saham gabungan tidak dalam beberapa hari terakhir. Hari ini lagi-lagi melanjutkan koreksi dan menembus di level 6.500-an. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang ini memang suatu kekhawatiran dari para investor terkait juga dengan krisis perbankan secara global yang sudah meluas sepertinya sampai sejauh ini? Sementara dari dalam negeri sama-sama kita ketahui dari sisi fundamental kita cukup oke. Neraca perdagangan kemarin masih surplus, sementara Bank Indonesia yang baru saja mengumumkan ini masih tetap bertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Oke, kalau misalnya untuk bursa kita sendiri, sebenarnya kekhawatiran dari luar itu akan bisa dirasakan dampaknya ketika transaksinya itu dilakukan ke bursa kita. Cuman itulah yang membuat akhirnya beberapa sentimen yang kita pikir ini jadi sentimen yang besar buat bursa kita, tapi kok nggak kerasa efeknya sampai ke bursa kita. Tapi yang kali ini selain memang ada sentimennya, di bursa kita pun ini ada outflow-nya. Jadi kalau misalnya dibilang ada kekhawatiran karena ada bank, Silicon Valley Bank itu mengalami krisis, dilikuidasi dan segala macam, sebenarnya efeknya itu bukan karena mereka, tapi karena di sana ada krisis dan mungkin kepanikannya itu dilakukan juga sama investor asing, mereka menarik uang mereka dari bursa kita dan akhirnya itu yang membuat bursa kita pun juga tertekan. Pertama seperti ini, total outflow per minggu berjalan ini mulai dari Senin sampai hari Rabu karena data hari ini belum ada, itu udah sampai 2 triliun. Kayak gitu, dan yang dibuang investor asing itu dari perbankan-perbankan besar sama satu Astra Internasional. Dan yang kita tahu ini mereka punya porsi besar dalam menggerakkan ISG. That's why menurut saya penurunan ISG hari ini atau misalnya beberapa hari terakhir itu nggak terelakkan karena memang kepanikan dari investor asingnya pun cukup besar dalam beberapa hari terakhir. Seperti itu kira-kira, Mas David. Baik, Pak Yosep, investor asing ini keluar dari pasar saham atau pasar Indonesia atau keluar dari pasar saham beralih ke instrumen investasi lainnya? Kalau dari bursa saham sejauh ini itu keluar. Saya belum cek untuk obligasi atau misalnya SUN yang dikeluarkan sama pemerintah. Itu saya nggak cek, cuman setidaknya dari bursa saham karena kita mayoritas kan yang melihat ini pun adalah investor saham kan, kayak gitu. Jadi untuk investor saham sendiri ini memang outflow-nya cukup besar. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan di sini. Rata-rata transaksi harian bursa itu kalau misalnya kita bandingkan secara tahunan di bulan yang sama, misalnya Januari 2023 dibanding 2022, 2021 itu turunnya drastis banget. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat komposisi broker-broker yang banyak demografis investor yang muda-mudanya, Gen Z dan millennials-nya, itu penurun transaksinya rata-rata bisa 30-40%. Kayak gitu. Dan ini juga yang menjadi khawatiran bahwa likuiditas di bursa perlahan-lahan mulai turun juga. Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan juga sama bursa, gimana caranya untuk menggeliatkan lagi, kasih sentimen-sentimen lagi lah, stimulus untuk menggairahkan bursa kembali. Baik, Pak Yosep, dari sisi teknikal, Pak, hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di 6.500-an, 6.565. Sepertinya sudah cukup lama tidak menyentuh kembali ke level ini. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan dalam setahun terakhir, apakah indeks harga saham gabungan ini balik lagi ke level, terutama di perdagangan di April di 2022 tahun lalu? Pak Yosep, analisis Anda secara teknikal. Kalau misalnya secara teknikal sebenarnya ini kita berada di support, cuman kan balik lagi. Kalau misalnya ternyata outflow-nya terus berlanjut, terus misalnya kita ngelihat bahwa kekhawatiran dari investor asing juga terus berlanjut lah. Menurut saya ya support ini bisa aja jebol.
Kayak gitu. Jadi ini bukan masalah support kuat atau tidak, tapi kepanikan ini direalisasikan nggak di bursa yang akhirnya terlihat dalam bentuk outflow. Kayak gitu, kelihatan nggak? Kalau misalnya ternyata outflow-nya hari ini masih besar, besok pun juga masih besar, menurut saya agak berat. Lebih baik kita coba kita kurangin komposisi saham di dalam portofolio kita. Mungkin sedikit kita ambil cash, kita coba alihkan ke cash dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai muncul ada inflow dari investor asing lagi, karena major trendnya IESG itu mostly ditentukan atau mostly dibentuk ketika investor asing bergerak, major trendnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mau spekulatif pun ya kita lihat major trendnya juga lah kayak gitu. Kalau misalnya kita masukin duit sekarang, menurut saya resikonya terlalu besar untuk berspekulasi. Seperti itu, Mas David. Baik, jangka pendek, terutama untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan ini, kemana arah indeks harga saham gabungan di bawah level 65 akan jebol support tidak? Kalau misalnya hari ini masih outflow lagi, saya khawatir besok juga masih akan jebol. Cuman ini udah 3 hari berturut-turut, ini IHSG merah dan merahnya relatif dalam. Kayak gitu, jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya memang investor asing mau melanjutkan penjualan, mungkin akan dikasih rebound-rebound kecil lah untuk memunculkan lagi, memupuk lagi harapan supaya investor masih mau beli saham lagi. Kalau misalnya dibuat panik kayak gini terus kan lama-lama transaksinya, ya, volume transaksinya makin hilang. Seperti itu, Mas David. Baik, Pak Yosep, kita coba analisis dari sisi pergerakan sektoral. Perbankan Pikap hari ini tampaknya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Namun, di penutupan sesi kedua, beberapa saham Pikap tampaknya berbalik arah sehingga tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan sudah cukup terbatas karena tadi sempat melemah di atas 1%. Bagaimana Anda melihat ini pola pergerakan dari saham-saham perbankan Pikap? Kalau kita kaitkan dengan investor asing cukup mendominasi seperti Anda katakan tadi, kemudian outflow yang terjadi sampai sejauh ini di saham-saham sektor ini. Kalau untuk perbankan sih menurut saya ini kita melihat outflow-nya memang besar. Ini top outflow itu mostly didominasi sama sektor perbankan. Cuman kita perlu memahami satu hal bahwa ya ada safety factor lah ketika kita mengkoleksi saham perbankan, terutama di kondisi seperti ini, di kondisi di mana investor melakukan panic selling atau banyak outflow besar mulai bermunculan di berbagai saham. Menurut saya sektor perbankan, terutama yang big caps itu, ini ada safety factornya. Mereka ini kan porsinya besar di bursa, kapitalisasinya besar, dan akhirnya membuat pengaruh mereka terhadap indeks besar. Jadi kalau misalnya mau menjaga indeks, yang dijaga itu saham-saham perbankan. Kayak gitu, karena memang bobotnya besar, kapitalisasinya besar, pengaruhnya terhadap indeks juga besar. Jadi menurut saya, kalau misalnya kita masih mau nyimpen saham, menurut saya ini waktu yang tepat untuk kita ambil saham-saham perbankan. Mulai cicil-cicil lah, nggak semua duit langsung dimasukin ke sektor perbankan, cuman mulai dicicil-cicil. Menurut saya ini ada momentum. Baik. Karena ya memang yang punya safety factor terutama dalam kondisi seperti ini ya sektor perbankan. Saham second liner, third liner itu rontoknya mungkin relatif lebih cepat dibanding perbankan. Pak Yosep, sebelum jeda, dari 4 perbankan Pikap ini mana yang lebih Anda rekomendasikan, atau semua dengan posisi penutupan perdagangan hari ini di current price sudah direkomendasikan paling tidak untuk buy on weakness? Singkat saja, Pak. BBCA dan BRI. BBRI dan BBCA itu menurut saya relatif aman karena memang outflow-nya walaupun terlihat besar, tapi ini relatif kecil. Kalau misalnya kita tarik mundur misalnya sebulan terakhir, ini masih relatif kecil sebenarnya outflow-nya kalau kita mundur sejak awal bulan Maret, kayak gitu. Jadi dua saham ini menurut saya relatif aman. Baik, Pak Yosep, menarik. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan singgung saham-saham pertambangan batubara dan energi hari ini koreksi cukup dalam. Goto juga sudah meninggalkan kembali ke level 120-an. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812-8788-3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Yosep, sebelum kita melihat saham-saham pilihan dan membahas beberapa sektor lainnya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya dari perbankan Pikap ini, Pak Yosep, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Yang pertama dari Ibu Susilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ini menanyakan BMRI ini, Pak. Sudah ambil posisi di 9.950. Analisis secara teknikal untuk BMRI, support dan resistennya, Pak Yosep.
Kalau untuk BMRI ini sebenarnya relatif kuat karena inflow dari investor asing pun bagus. Jadi ada penurunan, ini justru lebih bagus. Kalau misalnya udah ambil di 10.000 ya, di 10.000 99 di sini, Pak. Oh, 99 ya. Ya. Oke, di 99 menurut saya masih relatif aman lah. Kayak gitu, ini level support di mana level supportnya itu di 9.600 itu bisa dijadikan acuan. Lewat dari situ mungkin pertimbangkan lah untuk exit, dan target price-nya di 10.500 itu menurut saya mungkin tercapai lah. Kalau misalnya tren ISG udah kembali lagi, ini sangat mungkin untuk bisa dicapai. Pasti cukup lebar ke 10.500 untuk BMRI. Selanjutnya saya akan coba sapa dari pertanyaan, saya akan coba cek. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, BBCA Pak, sudah nyangkut cukup tinggi di 8.800-an, sekarang sudah loss di 6%. Apakah sebaiknya sell saja atau averaging down untuk BBCA, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Yosef? Oke, kalau misalnya untuk BBCA sendiri 8.800, menurut saya ini belum menunjukkan ada indikasi untuk exit ya. Kalau inflow-nya pun masih bagus sebenarnya untuk BBCA. Kalau misalnya 8.800 menurut saya hold aja. Dan kalau misalnya porsinya juga belum terlalu besar, averaging down menurut saya relatif aman kok untuk saham ini. Level yang direkomendasikan untuk averaging down? Di 8.300 seperti di level penutupan hari ini menurut saya ini level yang bagus. Ini kalau misalnya ngelihat support resistance ini satu level support lah di 8.300 hari ini. Baik, jawaban untuk pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke teknologi, ada Goto. Hari ini juga menjadi pemberat dan tampaknya level 120-an sudah kembali ditinggalkan. Sebelumnya sempat menyentuh di atas 130, apakah koreksi yang terjadi hari ini sudah sesuai skenario tidak? Pak Yosef, dengan melemah kembali di bawah 120, momentum untuk masuk dengan proyeksi dengan level di atas 103-100 kembali disentuh kembali oleh Goto. Sebenarnya kalau Goto sendiri ini sempat jadi pembahasan di kantor kami juga. SoftBank itu salah satu investor pertamanya Goto, ini masuk di seed roundnya Goto, itu keluar, itu jualan di level tertinggi Goto di tahun 2023 ini. Kayak gitu, itu keluar kalau nggak salah sampai sekarang total penjualannya itu 1,3 juta lot. Jadi menurut saya ini masih akan jadi pemberat. Ini tidak hanya SoftBank aja, Goto People First Fund juga masih jualan. Jadi ini rotasi investornya ini masih tinggi di saham Goto. Kalau misalnya mau masuk pun menurut saya resikonya cukup tinggi. Kalau misalnya ditanya ke saya apakah saya akan masuk ke saham Goto, ya mungkin saya akan masuk saham Goto kalau udah level 100 lagi dan outflow-nya dari investor-investor besarnya ini udah berhenti. Jadi menurut saya terlalu banyak tekanannya kalau misalnya harus merekomendasikan saham Goto seperti apa. Seperti itu kira-kira Mas David. Baik, dari teknologi kita beralih ke energi, pertambangan batu bara, kemudian emiten migas hari ini. Umum terhadap saham-saham yang ada di sektor ini. Saham-saham di sektor energi ya, pertama mungkin energi. Yang di sektor energi sendiri sebenarnya ada yang mengkhawatirkan dari penurunan harga batu bara beberapa hari terakhir itu mempengaruhi sebenarnya, yes itu mungkin akan mempengaruhi juga in a long run. Cuman kalau misalnya kita ngelihat penurunannya hari ini cukup besar, saya sih kayak ini ya momentum jangka pendek aja lah kalau misalnya untuk saham-saham di sektor energi, karena memang ini distribusinya di sektor energi ini relatif besar. Saya mungkin ada kaitannya juga dengan dividen-dividen, laporan-laporan dividen jumbo yang siap ditawarkan ke investor itu juga mungkin memicu dividen trap dan segala macam. Jadi menurut saya energi kalau misalnya mau ambil pun ambil dikit-dikit aja. Menurut saya sektor perbankan dan infrastruktur itu relatif lebih aman dibanding energi untuk saat ini. Oke, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.